Tren merawat tanaman hias meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini, apalagi saat pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang harus beraktivitas di rumah saja. Selama hampir 2 tahun pandemi COVID-19 ada di Indonesia, muncul satu hobi baru dari ibu-ibu serta masyarakat di berbagai kalangan, yakni merawat tanaman hias. Tren tersebut diprediksi belum akan surut dalam waktu dekat dan bakal tetap tumbuh di tahun 2022 ini. Bahkan, bukan tidak mungkin bakal kembali memuncak sahabat hijau setelah meningkatnya varietas-varietas tanaman baru di tahun 2022 ini. Like, komen, dan share video ini ya sahabat hijau, dan jangan lupa subscribe channel ini. Oke, Om Dennis, kita ada Silver Dragon Alocasia. Jadi tanaman yang ada di unik Alocasia apa aja, tapi kita lebih fokus ke Alocasia. Di sini Silver totalnya Dragon. Ada berapa sih, Om? Alocasia? Kalau ditanya total banyak, tapi yang kelihatan aja ini ada Bambino. Yang kelihatan. Ada Bambino, ada Stingray, ada Sarian, ada Kris Papua yang belakangnya hitam, sama ada Kris Papua yang belakangnya hijau. Terus ada lagi Alocasia poli. Poli. Ah iya, pokoknya alokasianya nggak terlalu banyak. Tapi ya, kita lebih ke dragon sekarang, Om ya? Ya, lebih ke silver dragon. Dragon ya? Dia hampir sama kayak dragon scale. Oke. Okay. Ya, ini kebetulan di samping kanan ada Mang Juli. Mang Juli lagi nyemplung-nyemplungin si Bambino. Oh, nyemplung-nyemplungin mana? Ya, wah iya tuh dia tuh. Nah, biar seger ya? Iya, enggak, ini kan medianya dia pengakaran, lebih dominan ke kokopit. Jadi kalau disemprot aja, dia enggak menyerap. Alokasia kan enggak suka air banyak. Iya. Enggak iya, suka iya. Terlalu lembab banget, karena bisa menjadi busuk. Nah, ini kokopit ini, karena emang dia nyerap air, dan cuaca di Jakarta ini panas, betul. Akhirnya si kokopit ini jadi kering. Oke. Kalau hanya disiram aja, dia ngelewat tuh, nggak jadi kayak kanebo kering. Jadi dia kayak kanebo kering. Kalau misalkan disemprot selewat doang, dia nggak akan nyerap. Makanya ini ada edisi khusus buat menyelupkan. Berarti ini apa salah satu perawatan di Unikpot ya, Om ya? Ya, jadi ya, supaya emang tanamannya seger, tanamannya gak sehat terlalu, gitu ya. Terlalu kering juga gitu. Jadi di samping penyiraman enggak ngasal. Nyiram sih oke, nyiram sama, cuman dilihat juga dalemannya. Gitu. Makanya di sini tuh terawat banget ya, Om ya. Ya, harus benar-benar detail ya, Om ya. Ya. Detail penyiramannya, perawatannya ya. Semuanya harus detail ya. Yuk, kita samperin. Oke. Ini ya, ada ini. Perbedaannya nih. Yang kerasa sama dari ringannya aja terasa. Ini kemarin sebagian emang udah aku celup sebetulnya, cuman enggak kayak ember gitu, Mang Juli. Nih, kita lihat. Ini basah. Ini lembab. Oh iya, ini lembab. Jadi ya. Bagus. Kalau misalkan betul. Dari unique pot udah seperti ini, tinggal ke pot yang lebih besar. Oke. Okay. Ditambahin media. Punya unique pot bagusnya, tapi kalau misalkan ada media jagoannya di rumah boleh. Ini dimasukin lalu ditambah pinggirannya. Jadi nggak harus membongkar akar. Kokopit tuh yang kayak gimana sih, Om? Ini dia. Kalau ini jenis kokopitnya yang tebel, dia bukan yang halus. Nah. Oh, ini kokopit ya namanya ya? Iya. Serabut kelapa ini. Serabut kelapa ya? Iya. Kokoblok jatuhnya berarti ini mah ya. Nah, ini kan terlihat tuh agak kering. Kemarin sih udah saya celup, cuman nggak ke ember kayak Mang Juli. Tuh, perbedaannya sama yang barusan. Tuh, kan? Oh iya. Beda warna ya? Beda warna. Jadi, fungsinya pencelupan itu biar rata ke dalam seperti itu. Itu betul. Oke, Om. Kita ke Scale Dragon, Om. Ya. Bukan Dragon Scale, Silver. Oh iya, Silver Dragon. Ya, soalnya hampir kita sama dari warnanya. Dragon. Ya, dari warnanya sama.
Silver Dragon ini cukup warnanya cukup terang ya. Ini ada yang variegatanya juga. Kalau yang variegatanya, wah cakep banget, cakep banget. Nah, perawatannya sama dengan alokasi-alokasi yang lain. Jadi dia tidak boleh terlalu lembab, terlalu basah, maaf. Tidak boleh terlalu basah. Mataharinya bagus, minimal terang. Terus penyiramannya boleh sehari sekali aja atau dua hari sekali pun nggak masalah. Kalau yang apa variegatanya itu termasuk rare gak sih, Om? Rare banget sih. Yang ini juga lumayan sih. Ini hampir sama, rare. Hampir sama kayak Dragon Scale. Dia ini silvernya. Dia kalau yang Dragon Scale-nya agak gelap banget, dia agak gelap. Agak gelap ya. Nah, ini yang silver. Makanya warnanya agak silver gitu ya. Iya, silver dragon. Iya. Kalau Dragon Scale dia lebih ke abu-abu. Corak ininya lebih menonjol. Dia pakai kokpit juga? Ini sama media karena untuk pengakaran. Pengakaran ya. Gitu. Tapi kalau selain pakai kokpit kayak misalnya kalau media tanam ya, kita media tanam gitu ya, kita bisa bagus. Bisa ya, bagus ya. Bisa. Yang penting porus. Yang penting porus ya. Iya. Selain itu kayak vitamin dan lain-lain itu normal, memang standar normal, ya. Standar ya. Iya. Itu juga kalau siap. Seminggu sekali atau sebulan sekali boleh tuh diaplikasiin model cara kita kayak Mang Juli tuh, fitonia dicemplung juga. Oh iya gitu, dicemplung-cemplungin ya, biar seger ya. Ya biar rata gitu. Rata, biar yang bawahnya tetap kerasa basah gitu. Jadi kan akar tuh ke bawah, melingkur ke atas. Kalau kita nyiram dari atas aja, permukaan atas aja basah, tapi bawahnya belum tentu. Oh iya betul. Jadi memang harus dicelupin ya. Iya. Gitu. Apa itu salah satu tips kali Om ya? Ya bisa salah satu tips, tapi kalau tanamannya kecil, iya, kalau tanamannya gede berat. Bagian kalau yang gede akarnya udah bagus. Udah bagus sih. Biasanya. Betul. Apalagi Om selain Dragon Scale ini Om, yang ada di meja ini Om, itu tuh kayak mirip Bambino ya Om? Sebelahnya apa? Ya, itu yang poly. Silver ya, Dragon. Itu poly. Ini Bambino. Hah? Silver Dragon. Ini dua. Silver Dragon ini apa ya Om? Poly. 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 Ya. Apa perawatannya juga sama Om? Sama. Oh, pakai kokpit juga dan lain-lain kayak gitu ya? Pakai kokpit gitu. Oke. Oke Om, kalau gitu Om, thank you banget nih Om. Ya. Nanti lihat aja kayak keris Papua perbedaannya yang dibalik seperti yang di YouTube sebelumnya. Terus ada stingray, ada sarian. Stingray kita belum pernah bahas nih Om kayaknya Om. Keunikan dari stingray itu seperti apa? Iya, buntutnya betul, itu, ya? Berbuntut. Kayak ikan pari. Itu keren banget sih stingray itu. Betul. Ya. Oke Om, mungkin next kali ya Om ya. Siap. Kita akan bahas, kita bedah lagi yang namanya alokasia di iya. sini. Betul? Betul. Wih, ini akarnya. Sama ya. Wow. Ini memang tinggal. Semuanya begini Om akarnya Om? Ya udah. Udah kayak begitu semua Om? Udah tinggal pindah. Pot. Pindah pot doang ya. Oke Om. Ya. Oh iya, satu lagi. Apa tuh Om? Tapi kita udah habis. Dulu pernah kita punya King Dragon. Oh, itu kayak gimana Om? Maroko. Keren banget. Oh gitu. Tapi warnanya gimana? Batangnya pink. Wow. Gitu. Pink? Pink, ya. Mantap. Mudah-mudahan ada lagi Om. Mudah-mudahan ada lagi. Siap. Jangan lupa komen. Dan subscribe. Like-in juga. Oke. Okay. Thank you. Dadah.